Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nafsul Basilar. Jadi ini ada bahan bonsai beringin ya, iprik ya. Ini kita akan pecah batang jadi 4. Jadi seperti ini ya. Oke guys. Jadi seperti ini ya bentuk iprik ya. Yang banyak tumbuh di Lombok, agak mirip dengan kimeng ya, ada bintik-bintik, cuman beda ya, dia cenderung bulat ya untuk daunnya ya, beda dengan kimeng ya, kimeng agak runcing ya. Oke, bisa dilihat warna hijaunya pun beda. Jadi ini iprik, bentuk karakternya, bentuk batangnya sudah berkarakter ya. Ya, kita akan pecah batang. Kita akan program akarnya ya. Ya, bisa untuk mame ya, mame bonsai. Sama juga seperti ini. Ini adalah batang Ficus benjamina. Ya. Beringin benjamina. Kita pecah 4. Misalkan kita pakai ganjelnya ini, rantingnya dia ya, senyawanya, supaya dia akan jadi akar ya. Sama seperti ini juga, kita pakai rantingnya dia supaya dia bisa jadi akar lagi ya. Jadi seperti ini bisa jadi 4 akar ya guys, 1, 2, 3, 4, kemudian ini ya. Nah, supaya melingkar, akarnya melingkar ya, mencengkram. Jadi kita akan tanam di polybag ya. Kalau sudah 3 bulan atau 4 bulan ya, kita akan pindah polybag. Kita akan bongkar lagi. Oke guys. Guys, mantap ya. Jadi semprot sampai jenuh air ya. Oke. Okay. Yes, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 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 oh